sih ya, Ben. Aku tak apa, aku nggak apa-apa. Semoga bahagia kau di sana dengan si goblok eta. Eta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi yang berbeda lagi. Masih sekitaran musik ya, bukan berarti dibilangnya gue ahli musik sih, enggak gitu ya, dibilang gitu ya. Penting peminat musik, peminat orang-orang yang bernyanyi, peminat orang-orang yang menampilkan musik dengan entertainnya. Apa sih coba? Tidak tahu, itu di tempat lain. Udah gini aja lah intinya ya. Udah pernah tahu kan? Oh, udah pernah tahu. Pasti udah tahu lah di belanya lah. Kakak Slam. Kali ini dia kolaborasi dengan Asep Balon. Jangan lupa subscribe, nyalain dan kemarinnya lonceng diaktifkan. Oke ya. Dan tetap kalau ini adalah konten reaksi, gua katakan lagi, ini adalah konten reaksi. Jadi bagi lo semua yang mau untuk video original yang gua reaksikan, lihat di deskripsi di bawah itu udah gua kasih linknya, lo tinggal klik aja langsung masuk ke konten originalnya Bang Asep Balon. Oke okay? Ya, oke okay, kita langsung masuk ke videonya. Ini Dadas ya, Ben. Aku tak apa, aku nggak apa-apa. Semoga bahagia kau di sana dengan si goblok eta. Eta. Let's go. Fakta menarik pertama dulu yang gue kasih ya. Rapper asal Majalaya, Jawa Barat, Asep Balon mengaku menerima ajakan collab dari Slang. Asep menyebut mendapat ajakan collab langsung dari kakak vokalis Slang. Ajakan itu dibagikan Asep Balon di akun Twitternya Minggu 26 Desember 2021. Dalam unggahan DM Instagram itu, tampak kakak Slang mengajak Asep Balon karena ada rekomendasi dari temennya. Ayolah kita buat collab. Ku lagi pengen aja. Ku dapat rekomen dari temanku tentang Asep Balon yang gak pernah kelihatan mukanya kalau nge-rap, kata kakak Slang dalam pesannya di Asep Balon. Asep Balon pun tak menyangka bisa menerima ajakan kolaborasi dari Slang. Ia bahkan mengaku hanya melihat bendera Slang saat di panggung. Mimpi apa ini, saya Tuhan? Biasa cuma melihat benderanya Slang saja kalau manggung, kata Asep Balon dalam bahasa Sunda di unggahan Twitternya. Oke, lanjut dulu. Tetap ya, Asep Balon masih pakai dengan masker ya. Gak pernah kelihatan mukanya. Gue lucunya nasibnya itu loh. Nih gila drumnya, kata ada muka. Saya gak ada gustia jadian. Tentu mengetah poek tiga imas teraliran. Meskipun tengah hijik aik, tetap gak doakan. Semoga pasti eta apel keluarga di kontak. Salila iil aik medekat mejeng siap bangunan. Bulan kesiga jincil dio kaadira. Tentu tajen aik jadi ajeng si mengetrawi. Nyangun ajeng aik gak lewat tak ajeng si. Keren rapi ya? Gak boleh unjang anjing. Gak boleh unjang anjing kan tuh. Gak boleh. Lanjut kok.
Kedadah sedian acan tapi terewas daing tanpa nari siap tengah harga anak serai sabung lepas pasang di jiwa usia bakal ngerasa. Terserang dibilangnya ya, gue belum ah gue dalam artian makanya tadi gue katakan dibilangnya gue bukan ahli musik, apalagi yang bahasa ngerap kayak gini, udang-udang dengan bahasa cepat gitu lu sendiri. Tapi yang pasti gue penikmat musik dam. Ini Asep Balot, gue dulu pernah nonton memang versi-versi dari apa dari video kontennya dari Asep Balot dan pernah juga dibilangnya masuk ke di Facebook gue masih zaman-zamannya terus FYP TikTok itu sendiri kan. Yang gue lucu unik itu sendiri adalah paduan antara teman-temannya itu sendiri, ada yang pakai seragam security, ada yang pakai seragam hansip gitu loh ya kan. Dan memang gitu loh, yang tetap main drumnya tetap dibelanya tanpa ada, ya udah mimiknya begitu aja diem main bisa gitu loh, itu sebenarnya buat menarik uniknya gitu loh. Lanjut ya. Aduh, fakta menarik kita keluar dulu ya. Bersama beberapa kawan-kawan, Asep Balon bahkan membuat sebuah grup serupa paguyuban menampung rapper-rapper asal daerah Majalaya sebagai kampung kelahiran. Grup itu bernama Maja Tribe yang juga mulai dikenal di panggung hip-hop tanah air. Bermula dari akun Info Capruk yang memang masyur di kalangan warga Jawa Barat sampai akhirnya menggunakan nama Asep Balon. Awal perjalanan ini pula yang membuat sang rapper tetap menyembunyikan identitas meski sekarang lebih banyak berkecimpung di bidang musik. Waktu masih di Twitter juga anonim, tidak perlulah orang tahu wajah saya seperti apa dan saya itu siapa. Saya hanya ingin orang menghargai dan mengapresiasi pada apa yang saya buat. Karya saya bukan pada orangnya, kata Asep Balon. Rapper dari Tanah Pasundan ini mengaku karya pertamanya di dunia hip-hop dibuat secara iseng. Lebih tepatnya sebagai ucapan selamat hari jadi pada sesama akun candaan bersama Dadang Konelo yang juga tak kalah digandrungi follower Tatar Pasundan yang butuh hiburan. Asep Balon menyebutnya mulai berkarya lagu-lagu hip-hop itu sebenarnya sekira tahun 2015. Keren ya? Lanjut! Sukses serek melintek baja mobil kabogo siap kuaik nilai kepiran. Ayo namo akara sadar siap berbahagia kalau baik mual tegak ujai mararia siap bekerja mana adu berharga di saat tu berharga esa atau sadar tegas jadi anak pada murah dan kocokan ska atau reggae. Nah berikut adalah deskripsinya dari Asep Balon. Sumpah masih asa ngimpi. Lagu Dadas dibawakan ku Bang Kakak Sleng. Kare kamari kamari urang teh
Hei, kumaha ilmun lu ga dadas dinyanyikan ku musisi nasional. Ciga nu jauh, ciga nu te mungkin. Tapi dece Allah, ma'uh anu te mungkin. Ku Gusti langsung di jalanan, lagu dadas dibawakan ku musisi nasional. Nu te kagok, te the only one, the living legend himself, Kakak Slank. Jadi intinya gua kasih gambaran aja ya. Sebenarnya gua juga ditanya kurang begitu bisa banget ditanya untuk bahasa Sunda. Ya, intinya jadi sumpah merasa masih mimpi gitu loh. Jadi lagu Dadas ini dibawakan bareng Kakak Slank. Jadi kemarin-kemarin orang teh dibilangnya hurih dibilangnya. Kumahamun lagu Dadas nyanyikan ku musisi nasional. Gimana rasanya kalau misalnya lagu Dadas itu sendiri dinyanyikan sama musisi nasional? Nah itu dia. Ciga nu jauh, ciga nu temungkin, ya kan? Jauh juga ya, bisa ada mimpi-mimpinya kan, rasa mimpi ya, mah terlalu jauh lah kayaknya gitu kan. Ciga temungkin, tapi nggak mungkin gitu loh. Tapi dace Allah ya kan, tapi masih ada Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, rapper juga tetap bro. Lanjut, ya kan? Intinya kayak gini-gini nih dibilangnya nih. Bang Kakak Slank itu sendiri gue juga suka banget dibilangnya. Dia suka banget emang untuk kolaborasi dengan orang-orang yang, maksudnya dibilangnya bukan musisi-musisi daerah lah. Nah bener gak? Ya kan? Waktu itu pernah juga dia nyanyi dengan musisi rapper juga yang dari Papua. Ya ada kan? Pernah rame juga kan? Aduh gue lupa sih namanya itunya. Nama bandnya apa? Gue lupa gitu loh. Waduh, jangan gue yang itu sopunya, jangan lagi sama yang ulang dua kali terakhir itu. Iya. Kan? Nyung jaga hati jangan tester nanti lagi. Waduh, jangan gue. Udah lah ya kan, intinya kan lanjut terus Kang Sep balonnya, huh? Tuh sok satunya. Gaskan Kang, gaskan. Lanjut. Dada tengen yang ia nancar pada memeakan pengorbanan kanukun tangan dia awal kesalahan kita terisa mayan tambah getihan cinta terisa mayan tambah getihan. Nuhun Mang Kakak, nuhun. Atur nuhun Mang Kakak, atur nuhun juga Mang Asep Balonnya. Aduh. Kang Asep Balon, Mang Kakak izinnya. Reaction. Ya. Tar kalau misalnya bilang enggak boleh, ya pasti nanti tinggal dihapus aja lah. Intinya di belanya lah. Makasih di belanya udah bisa reactionin. Oke ya, buat teman-teman semuanya kira-kira yang kayak gini-gini perlu nggak harus gue reaksikan? Ya gitu loh, emang gue juga butuh juga pendapat dari teman-teman juga dong, iya kan? Hal-hal ini sendiri sebenarnya gue lahan atau konten buat itu sendiri adalah lahan untuk informasi buat kita. Ya lahan untuk informasi buat kita, entah itu tentang musik ataupun tentang apapun lah. Teknologi pun jisoknya juga nggak masalah gitu loh. Kalau memang perlu, ya harus gue bantu reaksikan. Gue nanti akan cari-cari juga informasinya. Nggak begitu detail, karena lo semua lebih paham lah, lebih ngerti lah untuk hal-hal yang gue informasikan, ya kan? Oke, okay, ya tetap intinya kalau misalnya untuk update tentang konten gue itu sendiri, ayo kita bangun bareng-bareng. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komen-nya, lanjutkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.